Di episode 5 kemarin, saya sudah mengganti nama karakter kerajaan dan sudah menguasai kerajaan Empire Song. Dan di episode 6 kali ini, saya akan menyerang kerajaan Jin Dynasty. Jadi di sini seperti yang kalian lihat bahwa saya sudah bisa menguasai seluruh kerajaan Empire Song. Dan prajurit saya yang aktif itu berjumlah 214. Jadi sebelum saya menyerang kerajaan Jin Dynasty, alangkah lebih baiknya saya istirahat dulu. Nah, jadi di sini prajurit saya sudah pulih dan saya akan membeli makanan dan juga merekrut para prajurit. Dan ngomong-ngomong soal prajurit nih, kemarin itu ada yang ngasih tahu saya bahwa saya itu bisa merekrut prajurit saya sendiri dengan harga yang sangat murah. Dengan cara sebelum saya ngedit prajurit saya rekrut sebanyak mungkin prajurit yang mau saya rekrut. Dan kalian bisa lihat berapa harganya. Lalu jika sudah, saya tinggal edit prajurit saya. Dan ya, berhasil ya. Di sini saya bisa mendapatkan prajurit Swordman Expert yang kalau sudah saya edit itu harganya 1210 koin. Dan kalau saya belum edit itu harganya cuma 500 koin saja. Dan saya pun nggak perlu keluarin koin sampai 1210 koin untuk prajurit Expert Swordman. Nah oke, jadi di sini saya sudah rekrut prajurit dan sudah memanggil bawahan saya. Dan langsung saja saya akan menyerang Jin Dynasty. Oke, jadi di sini rencana saya itu akan menyerang wilayah Jin Dynasty secara urut dulu ya. Dan saya akan menarget kastil atau port kastil yang dekat dengan wilayah Baldwin Empire. Dan di penyerangan yang pertama saya akan menyerang kastil Yangzhou karena kastil Yangzhou adalah kastil yang paling dekat dan jumlah prajuritnya itu sedikit. Dan ngomong-ngomong soal penyerangan, kemarin itu di episode kelima saya nggak bisa gunain cara curang dalam Siege Fortress. Dan ternyata cara curang tersebut bisa berhasil adalah ketika sehabis Siege Fortress selesai dibangun, itu saya nggak boleh kelamaan untuk balik lagi ke kastil yang Siege Fortress-nya itu sudah selesai. Dan apabila kelamaan maka akan gagal. Dan oleh maka dari itulah saya nggak bisa gunain cara curang tersebut dalam penyerangan ke Jin Dynasty. Karena kalian bisa lihat kalau jarak kastil di wilayah Jin Dynasty itu berjauhan, nggak kayak wilayah Jepang yang jaraknya antara kastil itu berdekatan. Jadi makanya dari itu saya akan menyerang Jin Dynasty dengan cara yang menurut saya bisa digunakan. Dan langsung saja di sini saya akan serang kastil Yangzhou. Oke, di sini saya berhasil mendapatkan kastil Yangzhou. Dan untuk penyerangan berikutnya saya akan menyerang kastil Kaifeng. Tetapi di sini tampaknya dan pastinya para bawahan Jin Dynasty datang dan yang datang untuk membantu itu banyak banget ya. Maka dari itu saya beralih untuk menyerang port Yangzhou. Akan tetapi lagi dan lagi para bawahannya berdatangan. Dan saya mau nggak mau harus mencegah bawahannya. Dan singkat cerita, setelah saya berhasil mengalahkan bawahannya, datanglah para bawahan saya. Yang banyak juga ya.
Dan karena itulah di sini saya akan langsung memporak-porandakan Jin Dynasty. Nah, di sini saya akan menggunakan auto fake karena prajurit saya itu banyak dan juga supaya cepat juga. Dan saya pun menang. Nah, untuk berikutnya saya lanjut menyerang Kastil Kaifeng dengan cara yang sama juga. Kabur, 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 kabur. Nah, sampai tibalah saya menyerang ibu kota Huining Prefecture. Dan karena setiap saya menyerang ibu kota itu tower saya selalu runtuh, seperti yang dibilang oleh beliau ini, saya akan tidak menggunakan tower, akan tetapi cuman menggunakan ram atau pendobrak dan juga ketapel yang banyak pastinya. Dan oke, berhasil ya di sini. Jadi cara yang beliau bilang ini berhasil dan efektif. Nah, dan akhirnya saya pun di sini berhasil untuk menguasai wilayah Jin Dynasty.
Meskipun masih ada beberapa port seperti port Huining Prefecture, Liaoyang, dan juga masih ada village juga, tapi di sini anggap saja kerajaan Jin Dinasti itu sudah kalah karena saya yakin Jin Dinasti itu prajuritnya sudah sedikit. Dan ya, terima kasih yang sudah menonton, yang sudah like, apalagi yang sudah subscribe. Jadi sampai jumpa di next video yang selanjutnya. Bye bye.